Selamat siang semuanya. Welcome back to my YouTube channel, Nani Kekasa. Aku baru pulang dari belanja tadi, beli perlengkapan bulanan mingguan, belanja sayuran sama ada daging-dagingan sedikit. Aku hari ini rencananya mau bikin bakso, karena udah berapa hari ini pengen banget bakso. Aku dapat kemarin tepung tapioka dari temen aku, soalnya di sini tuh bukan jarang ya, udah nggak ada yang namanya tepung tapioka gitu. Mereka nggak jual tepung beras itu pun kadang-kadang, tepung ketan juga kadang-kadang itu adanya di Chinese store, di toko Cina, tapi harganya lumayan. Jadi aku dapat tepung tapioka itu dari temen aku kemarin, dia pulang dari Indonesia sebelum corona, sebelum lockdown. Dia dari Indonesia bawa tapioka, terus aku dikasih sebungkus. Jadi hari ini aku mau bikin bakso pakai itu. Oke, tunggu nanti ya gimana hasilnya. Ini belanjaan aku hari ini, karena di sini itu mereka kalau plastik-plastik dilarang ya. Jadi kalau belanja itu dimasukinnya di kardus begini. Kalau enggak di beginian nih. Kertas sama box-box begini. Soalnya kalau plastik, apa namanya? Plastik yang plastik-plastik itu loh. Di sini tuh dilarang, jadi nggak boleh belanja, nggak bakal dikasih plastik itu. Sino kamera. Oh. Eh. Yeah. Yeah. Good job. Kami teman. Nah, ini dia bahan-bahan bakso aku hari ini. Di sini aku pakai 1 kilo daging sapi. Tadi aku setengah bekuin. Seharusnya pakai es batu ya, cuman aku nggak ada. Jadi dagingnya tadi agak aku masukin lama di freezer. Terus di sini ada 2 sendok lada bubuk hitam. Terus di sini ada 4 siung bawang putih yang ku goreng, ada 3 biji ini penyedap atau kaldu ayam. Terus di sini ada 2 putih telur. Di sini ada 2 sendok garam, 2 sendok teh garam, 3 sendok teh garam. Di sini ada 2 sendok teh baking powder. Di sini ada 2 sendok teh gula. Lalu di sini aku pakai 200 gram tepung sagu atau tepung tapioka. Oke, nanti semua bahan-bahan ini aku masukin ke sini, lalu aku campur. Karena aku nggak ada food processor, jadi aku pakainya blender ya, hand blender, blender tangan itu. Nah, setelah ini kita masukin semuanya satu persatu. Ini lada, lalu putih telur, lalu garam, gula, baking powder. Lalu kita blender semuanya jadi satu. Ya, kita blender jadi satu semuanya. Thank you.
blender aja terus sampai semuanya nyampur jadi satu sampai halus. Sampai tercampur rata. Sekarang kita masukin tepung sagunya, tepung tapioka. Maaf ya agak gelap. Semuanya aja langsung. Baru kita blend lagi ya. Ini dulu aja. Karena takut mencerat kemana-mana. Kayaknya aku butuh sendok deh. Dicampur aja dulu ya sampai rata ya. Jadinya aku campur aja pakai tangan ya biar cepet. Tangan aku tadi udah aku cuci. Jadi enggak. Ini bawang putihnya masih ada. Gede dong. Campur aja pakai tangan lebih mudah dan lebih cepat. Tuh. Si ada ininya, bawang putihnya masih utuh. Sisihin aja. Sambil bikin ini aku udah mau ngerebus air ya. Nanti selesai ini airnya semoga udah mendidih. Kaldunya juga masih utuh-utuh. Aku nggak ada food processor, jadinya ribet nyampurnya. Bawang putihnya juga masih utuh. Satu lagi. Masih udah ya. Campur aja terus sampai rata. Oke, ini tadi airnya udah aku rebus sampai mendidih ya. Baru setelah itu kita masukin baksonya ke dalam air mendidih tadi. Maaf jadinya aku pakai sarung tangan. Aku butuh sendok. Jadi kita langsung masukin ke sini. Kita cetak langsung masuk ke situ. Kalau bisa, ketika kita masukin cetakan, airnya jangan di api mendidih ya. Jadi kita harus tunggu sampai apa? Sampai airnya mendidih, baru kita angkat. Setelah itu, kita masukin adonan baksonya. Baru nanti setelah semua adonan selesai, kita rebus lagi sampai baksonya mengapung. Ulangi terus sampai adonannya selesai ya. Di sini udah ada tahu, nanti aku mau bikin bakso tahu juga. Aku isi sama daging tahunya. Ulangin adonannya sampai habis ya. Dan ternyata pancinya penuh, yang ini kita harus rebus dulu. Kita rebus yang ini dulu, nanti kalau udah mateng ngapung baru kita lanjutin adonannya ya. Maaf banget tadi baksonya gak di videoin karena HP aku lobet. Dan ini dia baksonya udah jadi, siap dimakan. Udah aku kasih sambal, kecap manis, sama bakwan, sama tahu goreng. Oke semuanya, selamat makan. Ada teh manis juga di sini. Selamat makan semuanya. Maaf aku pakai kamera depan, jadi mungkin kebalik di layar nanti. Mantap banget.
Baksonya mantap banget. Dari seluruh resep bakso yang pernah aku coba, ini tuh yang paling berhasil aku bilang ya. Baksonya tuh mental gitu. Aurora di bawah guys, nggak tahu dia kenapa. Udah aku suapin tadi, dia masuk ke kolong meja. Nggak tahu kenapa dia aja. Sangat mantul benar. Enggak keras sedikit. Enggak apa-apa. Enak. Aduh, dagingnya dasar. Terus kenyal. Aku bilang resepnya sih pas ya. Aku lupa ngambil dari mana. Kayaknya di ID deh. Masak ID apa ya? Dari situ. Di bawang gorengnya tuh udah lembek gitu, jadi enak. Dia minta teh guys. Dia teman banget sama teh pahit.